Bikin nasi goreng untuk sarapan anak. Bikin nasi gorengnya sedikit aja ya Bun, karena ini cuma buat sarapan anak-anak aja. Seperti biasa, bumbunya saya tumis dulu, cuman pakai bawang merah, bawang putih diiris-iris doang, karena sesimpel itu bikin nasi gorengnya. Terus juga nggak pakai cabai. Dan ini saya tambahin telur satu, terus saya kasih nasi juga secukupnya. Lalu saya tambahkan penyedap rasa. Saya kasih lada sedikit biar ada pedas-pedasnya, dan juga saya kasih kecap. Udah gitu aja Bun, sesimpel itu bikin nasi gorengnya. Dan alhamdulillah kata anak saya enak mah, jadi habis deh buat sarapan anak saya. Sarapannya yang simpel-simpel aja, nggak usah pakai ribet-ribet. Ada yang sama nggak sih kalau pagi itu sarapannya yang simpel-simpel aja? Kalau anak saya tuh mintanya nasi goreng, ya udah nasi goreng aja, nggak saya bikinin yang macem-macem. Dan ketemu dapur lagi siang untuk makan siang, masak lagi untuk makan sore, masak lagi, seperti itu. Saya sehari masak bisa berkali-kali.